apa cerita tentang surah Al-Kafirun? Mengapa Allah turunkan surah Al-Kafirun? Bapak Ibu rahimakumullah, surah Al-Kafirun di sini menggambarkan sebuah sikap. Sikap seorang mukmin, bahwa seorang mukmin harus jelas. Jangan menampak-nampakkan diri seperti orang kafir. Bahwa ketika dia mengaku diri sebagai seorang muslim, tunjukkan bahwa dia seorang muslim. Maaf, aku tidak bisa minum khamr. Kenapa? Karena Allah mengharamkannya. Maaf, aku tidak mau berzina. Kenapa? Karena Allah mengharamkannya. Maaf, aku tidak mau korupsi. Kenapa? Ini haram dalam ajaran Allah Subhanahu wa taala. Maaf, aku tidak mau berbohong karena Allah mengharamkannya. Semua ini adalah sikap seorang muslim, bahwa dia benar-benar punya panduan dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang kafir, dia memang tidak punya aturan. Dia hidup menurut dia. Dia bikin aturan sendiri. Dan dia tidak ada hubungan sama sekali dengan Allah. Seperti HP, dia sudah disconnect. Kalau disconnect, dia bikin aturan sendiri. Dia bikin operator sendiri. Operatornya siapa? Setan. Nah, operatornya setan. Kalau orang muslim, operatornya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dia connect-nya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi orang-orang kafir, dia enggak ada hubungan Allah. Ada kok Pak Ustaz, orang kafir melakukan kebaikan, masa dia tidak dapat pahala? Ya enggak dapat. Karena apa? Disconnect dari Allah. Mungkin dapat pujian di kalangan manusia, si fulan baik, si fulan bagus, udah dapat itu aja. Mungkin dapat hadiah-hadiah, mungkin dapat hadiah Nobel, penghargaan. Nah, itu urusan dunia, dan itu urusan dunia, enggak ada hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Tapi orang muslim berbeda, dia hanya ingin penghargaan dari Allah Subhanahu wa taala. Dia hanya ingin balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Inilah namanya ikhlas. Jadi ikhlas itu murni. Seperti air ini, Bapak Ibu, ini air. Ini disebut dalam bahasa Arab namanya al-ma'ul khalis. Air murni, tidak ada campurannya. Kalau dimasukin teh, terus Bapak Ibu minum, Bapak Ibu minum apa? Minum teh, airnya hilang. Ya, tinggal tehnya. Kalau dimasukin kopi, minum apa? Minum kopi. Enggak sebut air kopi, enggak. Diminum kopi, itu aja. Airnya hilang. Sama, ketika seseorang beramal soleh, ada campurannya di dalamnya, maka otomatis sama dengan nol. Disconnect dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya setiap amal soleh yang dikerjakan seorang muslim harus murni karena Allah. Tidak ada kepentingan sama sekali. Pak Ustaz, aku setiap hari Senin, Kamis puasa sunnah Pak Ustaz. Tapi niatnya aku ingin langsing Pak Ustaz. Ya sudah, kalau dia dapat langsing ya alhamdulillah. Kalau gak langsing sama dengan nol, gak dapat apa-apa. Aku Pak Ustaz baca surah Al-Waqi'ah, surah duha, ingin kaya Pak Ustaz. Tapi kalau gak kaya-kaya, ya kalau kaya alhamdulillah. Kalau gak kaya sama dengan nol, gak ada pahala sama sekali. Jadi kita beribadah kepada Allah murni karena Allah. Jangan dihubung-hubungkan dengan urusan-urusan duniawi. Kalau kita ingin minta urusan duniawi, doa saja, doa. Jangan diniatkan ibadah ini untuk urusan itu. Jadi ibadah kewajiban kita kepada Allah. Adapun kita minta kepada Allah, silakan minta apa saja. Minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ibadah kita yang kita kerjakan murni karena Allah. Begitulah surah Al-Kafirun ini ingin mengajarkan bahwa makna kehambaan yang tulus karena Allah, dan dia tidak mau sedikit pun untuk mencampuri di mana ada kemusyrikan, di mana ada kekafiran, di mana ada unsur-unsur maksiat di situ, dia tidak mau ikut. Pokoknya aku hanya ikut Allah. Kata Allah, kerjakan. Kata Allah, sembahlah aku. Wa ma khalaqtul jinna illa وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Aku tidak menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada Allah. Maka begitu dia memahami ayat ini dengan baik, langsung dia menyatakan إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينَ. Hanya kepadamu ya Allah aku beribadah, dan hanya kepadamu ya Allah aku minta tolong.